lagi ada di Bakso Ratna Garuda. Katanya di sini ada bakso pentungan. Oh, aku tahu, katanya bakso pentungannya lagi viral ya. Iya. Ya gimana? Iya. Ini nih, Bang, mana abangnya? Ah, ini abangnya. Emang benar ini bakso yang katanya enggak jual ada babe pentungannya? Ada. Mana? Yakin dong, boleh lihat enggak pentungannya kayak boleh. Apa? Wow! Wah. Kayak pentungan beduk gede banget. Ini berapa kilo, Mas? 2 kiloan lebih lah. 2 kilo baksonya. Oh my guys. Guys tuh, jadi dia itu pakai tulang apa? Tulang kaki ya? Tuh, segini aku. Tuh. Terus ini, Pak. Ih, gede banget tuh, ih. Aduh, ini sumsumnya endol. Eh, mau nanya, ini harganya berapa segini? Kalau segini biasanya 150-an. 150? Iya, bisa. Buat sekeluarga, jadi makanya di hotel-hotel gitu ya. Iya. Ya udah, Pak, siapin ya. Entar aku duduk di sana. Siap. Let's go. Sabar. Di warung Bakso Garuda Ratna yang terletak di daerah Jati Asih Bekasi ini, mereka ngejual bakso pentungan yang beratnya mencapai 2,5 kilo. Gokil guys, gede banget kan? Satu porsi bakso pentungan bisa dimakan 5-7 orang guys. Buat kalian yang mau cobain bakso pentungan ini, kalian wajib banget pesen dulu. Hamin satu, karena bakso ini special request. Selain bakso pentungan, mereka juga ngejual bakso biasa guys. Yang ukurannya normal. Buat yang bosan makan bakso, kalian juga bisa mencicipi mie ayam yang ada di sini. Mie ayam di sini jenisnya mie ayam yang dijual di gerobakan kampung. Karena mereka pakai topping ayam super kecap. Kayaknya endul banget ya guys. Habis makan yang berkuah-kuah, kalian juga bisa memanjakan lidah dengan semangkok es campur super komplit. Lihat tuh guys, isian toppingnya meriah banget ya. Mulai dari mutiara sampai kelapa muda. Semuanya ada di dalam satu mangkok. Es di sini mereka pakai es serut guys yang masih tradisional. Alias esnya masih diserut pakai tangan abangnya. Biar makin manis dan menggoda, kita kasih kucuran sirup merah dan juga kental manis di atasnya. Wuih, ngiler gak sih liatnya?